masyarakat. Ya, kita cuma itu pengalaman kita. Alhamdulillah kita hadir dalam konten terbaru di kawasan Cilandak dan Kabupaten Lembang Anai, Kabupaten Sanakarta, Sumatera Barat, di tempat yang sangat viral terutama bagi pecinta kafe. Alhamdulillah sampai jual pengalaman kita di sini, yaitu di Sakapa Kafe. Nah, ini tujuannya adalah pemandangan wisata air terjun Lembang Anai dan juga sungai yang sangat jernih airnya. Oke, bagaimana suasananya di seluruh ruangan Sakapa Kafe ini tersedia dengan acara YouTube Pangeran? Ya, di sini sangat ramai karena memang kafe ini lagi-lagi hitsnya ya. Oke, sangat ramai sekali. Dan ini dia tempat bersuah foto. Indah sekali bukan? Nah, ini Ustadz Uge akhirnya sampai juga ke sini ya Ustadz ya. Oke, pecinta channel YouTube Pangeran Kupang, untuk menggapai lokasi Sakapa Kafe ini tidaklah sulit mencarinya karena berada di depan air terjun Lembang Anai ya. Tempat yang sangat indah sekali. Oke. Oke, nah ini ruangan lain dari Sakapa Kafe ini yang langsung berlatar belakang sungai yang sangat indah sekali. Halo, assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam. Nah, ini rekan Pangeran Kubang nih. Oke, bagaimana nih kesannya Uge ke Sakapa Kafe ini? Saya indah sekali, cantik sekali